korang nak buat macam ni, jangan lupa stay tune. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Guys, welcome to my channel Pada CEO Boy punya Jiwa Motorsport. Kasih support, okay? Jangan lupa subscribe. Okay, barang pun dah sampai. Ini apa, kita nak pasang auto flip untuk side mirror. Kita tengok apa yang ada. The unboxing. Ini kotak. Ini barang yang kita dapat. Nampak tu, side mirror auto fold system. Okay, kita tengok apa yang ada dalam ni. Ini barang yang kita dapat. Dia punya soket ni. Lepas tu dia punya, inilah soket-soket dia. Kalau tengok daripada segi kualiti dia ni, memang terbaik lah. Dia punya wrapping wire dia memang cantik lah. Nampak tu kualiti barang dia. Memang A lah. Banyak A sangat lah. Nanti kita tengok mana kita nak pasang pada beli ni. Untuk kita nak buka tu lah cover pintu ni, supaya tak salah kan. Tak beli kat DIY pun. Kita tengok macam mana nak buka, mana satu yang sesuai nak pakai. First, kita akan buka ni dulu. Dah cabut dia punya switch ni. Kita guna ni lah. Nak buka cover pintu motor trim ni. Tumpik kat tepi ni. Okay, pump di situ. Kita ambil yang ni. Okay, cut. Okay, dah settle lah. Buka. Kak ni cabut dah wire. Wire ni kita kasih cabut. Dua soket. Okey. Tak bawah dulu. Lepas tu kat sini ada satu, ada satu skru. Skru bunga. Bunga ni. Kita tarik je pada bawah, kumpil je. Dia dah buka, kosong macam ni. Kosong. Okey. Kita akan tengok wire dia. Yang mana yang sesuai. Wire kita akan masuk saja. Mula wire ni. Kita akan pasang soket ni dulu. Nampak ni, ni soket ni masuk je kat sini. So, kita akan masuk ke sini. Ni bypass ke sini. Okey, yang ni kita akan masuk dekat apa lah, panel ni lah. Pun sama juga. Kita akan masuk soket ni bypass. Okey, lepas tu
yang ni akan masuk kat panel sana. Senang je, kita boleh tengok colour. Dia ada colour kan, colour sama je, pink, pink. Nampak, kalau yang ni pun ada purple, sini pun ada purple. Maknanya kita boleh, takkan salah lah. Lepas tu okay, yang ni kita masuk boleh bypass. Kita just masuk bypass saja. Pasang, kita test dulu. Okey ke tak okey? Masuk sini. Yang ni masuk sini. Okey, settle. Macam original pun masih boleh pakai. Saya kira nampak tak? Okey, sekarang ni kita nak test tutup pintu pakai remote. Okey, jadi ke tak jadi? Kita test pakai remote. Kita off tengok. Jadi ya. Ah, nampak tu? Ah, berhasil kan? Berhasil. Okey, kita on balik. Maknanya on dia tak ada bila kita start enjin. Nampak dia auto kan? Ah, nampak tu? Ah, bila kita off enjin, tengok apa pula dia jadi apa? Okey, tak ada apa. Ah, maknanya kat sini bila kita off, dia akan auto tutup. Okay. Bila on remote, dia tak ada auto kan. Tapi kita cuba test kat sini ada satu function. Kat sini ada satu function. Tengok sini. Ni tengok sini. Ada satu button kecil ni. Okay, button kecil ni kita tolak. Kita cuba tolak apa function dia. Okay, kita tolak tengok. Kita tolak. Kita test. Maknanya button tu function dia untuk kita tekan button unlock, dia akan terbuka balik side mirror tu. Macam tadi bila start engine baru dia terbuka side mirror tu. Sekarang ni kalau kata kita unlock, dia terbuka dia punya side mirror. Itu je lah beza dia. Terpulang lah nak pilih yang mana. Nak pilih sama ada tekan macam ni. Okay, bila auto lock pun dia automatic, dia dah apa side mirror ni lipat. Lepas tu bila saya unlock, okay, tengok dia terbuka sendiri. Tu function dia. Okey, kita pun dah test kemas dia punya wire. Pasang dua trim pertama dan atas. Masuk duit. Memang dia dah cukup fit. Okey, dah settle. Sekejap balik skru dia, satu yang tadi buka ni. Macam ni, tekan satu kali. Dah buka tetap. Jadi yang ni pun kita masuk balik dekat tapak dia balik je. Nampak tu, ni tapak dia ni. Masuk. Tu, just tekan je. Sampai dia bunyi kelak-kelak-kelak. Sambung balik wire Twitter ni. Pun sama je, tekan je dia ada clip dia. Ok, dah settle. Kita pun dah siap pasang door trim apa semua. Jadi kita test tengok function-function dia. Function original ni masih berfungsi ataupun tidak setelah kita dah pasang untuk buat side mirror auto flip ni kan. Ok, kita test tengok. Ok, dah start engine. Kita test tengok, kita pakai function yang original lah. Nampak tu side mirror masih berfungsi macam biasa. Kita unlock dia pun masih ok. Lepas tu kita test duduk dalam tengok. Kita masuk dalam, kita cuba tutup enjin.
kita guna kunci pula. Kita cuba lock dia guna kunci. Ah, nampak tu. Berfungsi dengan baik. Kita cuba unlock pula. Okey, itu pun masih berfungsi dengan baik. Kita start enjin. Kita test pakai lock ni. Kita unlock. Untuk tingkap pun lock apa semua okey. Masih berfungsi. Kita tekan pun tak ada function. Kita unlock. Nampak dia terbuka. Jadi auto window pun masih okey. Korang jangan risaulah bila pasang benda ni. Dia tak ada efek apa-apa. Sebab apa? Dia kabel semua bypass saja. Tak ada potong satu urat wire pun dekat situ. Sekarang ni kita nak tengok test lock dekat pintu pula. Button yang kat pintu tu. Tengok ada function ke tak ada function. Sekarang ni dia lock pakai button yang hitam ni. Nampak tu. Tak kira masih berfungsi. Sekarang ni saya unlock. Alhamdulillah selesai. Semua berjaya. Okay. Korang rasa macam mana? Kalau korang rasa faat video yang Padi sharekan ni, memang senang sangat lah. Padi pun buat sambil-sambil bercuti ni. Ada kat tepi laut je. Buka door trim kejap, sambung kabel, plug and play. Lepas tu dah settle. Jangan lupa subscribe, share and like. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.